Oke, yang punya kampas seperti ini jangan dibuang dulu. Kita akan membuat alat yang sangat bermanfaat untuk bengkel. Kita langsung lanjut videonya saja. Ini sangat mudah dibikin. Yang pertama-tama, yang ini kita lubangi. Kita siapkan 2 biji mur dan 1 biji terat yang panjang. Ini teratnya kita potong. Sudah selesai. Sekarang kita akan mengetes alat ini.